Selalu orang tanya dekat saya, kalau kita nak didik anak-anak, apa perkara yang paling penting kita nak bagi tahu pada anak-anak kita? Ada orang kata kena ajar anak mengeja dulu, kena ajar anak membaca, kena ajar anak adab. Macam-macam version kita boleh dengar pendapat untuk menjawab soalan, apa perkara yang paling asas, paling basic yang kita nak ajar pada anak-anak kita. Jadi versi yang saya nak sampaikan, saya nak kongsikan adalah versi yang paling penting, paling kritikal, iaitu 3D. Okey, 3D perkara yang kita nak kena semaikan dalam diri anak-anak kita, yang kita nak ajarkan, kita nak exposekan kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita ni bila dia pergi ke mana-mana sahaja, dia akan boleh bawa diri sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Muslimah yang pandai menjaga diri, insyaAllah. Jadi apa benda yang 3D ni? Okey, jadi D yang pertama, 3D yang pertama adalah pertama sekali kita kena ajarkan kepada anak din. Okey, perkara paling basic kita nak terapkan dalam diri anak adalah din. Jadi din ni apa? Din ni agama. Takkan kita nak ajar dekat anak kita umur 2 tahun, 3 tahun tu hukum, tafsir, hadis, fiqh, macam-macam benda lagi kan? Jadi yang dimaksudkan dengan din ni bukanlah cabang-cabang yang terlalu banyak tu. Okey, din yang kita maksudkan di sini adalah kita membawa anak kita untuk kenal siapakah Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Jadi perkara yang paling basic yang kita nak kena mulakan diri anak-anak, kita nak kena mulakan untuk mendidik anak-anak kita adalah dengan memperkenalkan Allah kepada anak-anak kita. Itu yang pertama, di yang pertama iaitu din. Awaluddin ma'rifatullah. Asas kepada agama adalah mengenal Allah. So itu di yang pertama. Seterusnya, di yang kedua adalah deeds. Okey, deeds ataupun amal perbuatan, ataupun kita boleh kata jugalah akhlak. So perkara yang kedua yang kita nak kena ajar kepada anak-anak kita, kita nak fokus untuk grow anak-anak kita, untuk bangunkan diri anak-anak kita adalah dengan cara kita bagi fokus kepada perbuatan dia ataupun akhlak dia. Jadi bila kita nak ajar akhlak, kita nak ajar perbuatan-perbuatan yang baik, adab-adab yang baik, dan kita nak mencegah anak kita daripada buat benda-benda yang tak sepatutnya, kita kena berikan dalam satu contoh ataupun satu formula yang lengkap, yang anak kita boleh faham dengan mudah. Jadi daripada mana kita nak dapatkan formula ni? Formula ni sebenarnya kita boleh dapatkan di dalam sunnah, ya. Jadi deeds yang kita nak ajar pada anak kita ni, adab-adab, amalan, perbuatan dan sebagainya, adalah dengan cara kita mengajar bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalani kehidupan baginda sebagai seorang hamba Allah. Jadi yang pertama tadi, di yang pertama kita ajarkan Allah kepada anak kita. Di yang kedua kita ajarkan apa? Kita ajarkan sunnah, ya, iaitu kita perkenalkan anak kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di yang kedua. Jadi di yang ketiga pula apa? Di yang ketiga barulah kita pergi kepada dunia. Okey, dunia maksudnya kita ajar anak kita kemahiran, kita ajar anak kita sosial, kita ajar anak kita perkara-perkara yang dia perlukan untuk dia menjalani kehidupan dia sebagai seorang hamba Allah. Jadi ini adalah perkara yang paling basic kita perlu susun dan kita perlu structure kan bila kita nak besarkan anak-anak kita. Yang pertama di Allah, yang kedua di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga dunia. Okey, mulakan daripada din, deeds and dunia. Jangan mulakan daripada belakang. Okey, apa yang terjadi sekarang, kita banyak mulakan mendidik anak-anak kita daripada belakang. Mula-mula kita ambil dunia dulu. Masalah bila kita mula daripada belakang, once anak kita dapat dunia, dia mungkin sukar untuk belajar tentang deeds, sukar untuk belajar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat anak-anak hatinya sudah keras untuk belajar tentang Rasulullah, maka lagi mustahillah untuk anak-anak ni untuk belajar pula tentang Allah. Jadi ini adalah risiko bila kita cuba strukturkan pendidikan anak-anak kita daripada belakang. Kita ambil dunia dulu, deeds dengan din mungkin tak dapat. Jadi yang sepatutnya kita buat, yang pertama adalah deed, yang kedua adalah deeds, yang ketiga adalah dunia. Jadi ini adalah formula 3D yang ibu bapa semua kena bincang, suami isteri, macam mana kita nak buat dengan anak-anak kita ni. Kalau kita nak ajar dia Allah, macam mana kita nak ajar? Kalau kita nak ajar dia tentang Rasulullah, macam mana kita nak ajar? Nak ajar di dunia, macam mana pula kita nak ajar? So the best way untuk kita ajar anak kita adalah dengan kita live by example. Kita sendiri yang menjadi contoh. Kalau kita nak ajar anak kita untuk mengenali Allah, kita sendiri terlebih dahulu kena tunjuk kita ni hidup sebagai seorang yang kenal Allah. Ya, bila kita nak ajar anak kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sendiri kena jadi seorang ibu bapa yang kenal Rasulullah, yang berakhlak seperti Rasulullah. Dan bab dunia tu insya-Allah kalau settle din, settle deeds, insya-Allah dunia dalam tangan. Tapi kalau kita bagi dunia dulu dekat dalam tangan, din dengan deeds dia tak mau duduk. Okey, dia tak mau duduk. So, bila kita nak didik anak-anak kita ni, kita pastikan
prioriti kita diletakkan di tempat yang betul. Apa saya kata tadi? 3D, DIN, DITS dan juga dunia. Terima kasih.